Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi menutup dan menyegel wahana wisata Waterboom di Cikarang, Jawa Barat. Penutupan dan penyegelan lantaran banyaknya kerumunan di lokasi wisata tersebut. Tanpa takut tertular virus corona, massa berkerumun dan tidak menjaga jarak di dalam wahana wisata Waterboom, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pihak pengelola lokasi wisata juga tidak membatasi jumlah pengunjung, hingga pengunjung pun membludak. Kerumunan pengunjung diketahui dari viralnya video amatir pasca promo harga yang diberikan pihak pengelola. Satgas COVID-19 dipimpin langsung Bupati Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi akhirnya terjun langsung membubarkan kerumunan di wahana wisata ini saat hari pertama diberlakukannya PPKM. Ya tentu saja untuk sementara ini sanksinya hanya penutupan saja. Nanti tentu saja karena memang tindak lanjutnya akan ada dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal ini. Selain penyegelan, kami juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan apabila terbukti ada pelanggaran pidana di dalamnya, maka kami akan terapkan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh pihak pengelola. Tadi kita sampaikan bahwa pengelola sudah membuat kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa. Dianggap melanggar protokol kesehatan dan tidak berkoordinasi, Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi pun menjatuhkan sanksi penutupan dan penyegelan wahana wisata Waterboom Cikarang. Pemerintah tidak menghalangi kegiatan ekonomi warga, namun pengelola dan warga diimbau untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan dan aturan selama PPKM berlangsung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.